Guys, so ini ada shuttle langsung dari hotel, enak banget. Kita langsung menuju ke Disneyland. Guys, kayaknya ada yang kelewat deh vlognya. Balik lagi yuk. Sebelum kalian mulai video ini, jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya, dan juga like video ini. Morning guys! Okay, hari ini hari keberapa, Chen? Day 4 ya? Day 4. Oh ya, hari keempat kita udah ada di, masih di sekitaran Hong Kong. Dan sekarang kita udah bersiap, lihat ya. Sudah cucu semuanya, cucu. Gini. Nah, kita juga sudah cucu merah-merah kayak lampu lalu lintas. Oh no. Okay guys, so sekarang kita udah di Discovery Bay. Kita mau ke hotel kita dulu di daerah sini juga. Jadi kita harus naik bus dulu ternyata. Do you have any Disneyland shuttle? Disneyland shuttle? Sayang banget Miss Santi belum bisa early check in, jadi Miss Santi ke Disneyland dan ini dia keesokan harinya. Okay, ini good morning. So cute. Okay, see you later. Thank you.
pertama, yang pertama ini nih, ya kan? Karena berhari-hari Miss Santi nggak nemuin nasi, guys. Akhirnya menemukan nasi. Ya walaupun ada sih di sini sebenarnya. Baru kemarin makan nasi di Disneyland kan. Nah, nasi tuh kayak jarang banget di sini, banyak kan mie. Nih, that's why Miss Santi senang omelet. Lala sih. Nah, jadi gitu. Jadi di sini tuh banyak kan mie gitu, guys. So, gue mau nasi dulu deh ya. Ada yang sih. Makan. Okay guys, ini sedikit hotel tour dari Auberge Discovery Bay Hotel. Ini di begitu masuk sini tadi langsung ada lemari ya, seperti biasa ada center. Terus udah gitu. Oh, ini lucu banget loh ini, sorry. Ini dapat kayak kimono gitu. Tuh, ini tuh nanti kalau misalnya kalian mau buat berenang, ini mereka pakein gitu ya. Ini lucu banget. Nah, terus kemarin ada sendal hotel bisa tuh udah pakai. Main enggak sempat review karena baterainya habis. Terus di sini seperti biasa mereka siapin. Oh ya, untuk berenangnya katanya sih enggak dibuka, cuma nanti coba bisa ditanya siapa tahu kita bisa review juga kalau menunya hotel tournya gitu ya. Nah, terus udah gitu ada payung seperti biasa, dia ada setrika, gantungan baju, deposit box. Bener kan namanya, Chen? Deposit box. Ini enggak ada apa-apa. Belibet banget kehidupan. Oke. Okay. Selain itu, ini rada berantakan, sorry guys karena udah mau check out. Ini ada shower. Nah, ini bisa dibuka ya. Oh. Yang untuk suami istri mungkin bisa dibuka ya. Ada bathtub. Oke. Dan kemarin mereka sediain kayak tempat apa? Sikat gigi, semuanya lah ya. Pokoknya yang toiletries. Dan ada sikat buat sikat gigi juga. Dan ada hair dryer di sini. Terus ada handuk, towel, and then toilet as usual. Terus udah, ini buat telepon kalau misalnya emergency di dalam kamar mandi bisa. Setelah itu kita lanjut ke sini ya. Ini biasanya buat tempat koper karena ini ada tas centong, ya udah ya. Nah, udah gitu dia ada teh-tehan, kopi-kopi semua di sini. Ada dikasih mineral water juga. Dan ini seperti biasa buat air panas. Oke. Okay. Setelah itu kita masuk. Di sini ada television yang cukup besar, jadi kita lumayanlah enak ya nontonnya. Dan di sini seperti biasa ada meja kantor, guys. Dan setelah itu tempat tidurnya seperti ini. Mohon maaf, ini berantakan sekali. Selamat pagi, Bu Centong. Nah, ini dua ya, kita kemarin separate. Dan di sini juga ada telepon kalau kalian mau butuh apa-apa ke operator bisa. Dan juga mereka siapin seperti biasa ada notes ya di sini ya. Nah, ini notes-nya centong ya kemarin ya. Dan kita ini pesannya mountain view. Jadi kita buka kemarin, benar-benar gila, keren banget sih ini pemandangannya ya. Tuh di bawah sini ya, kalau kalian nginep di sini tuh enak banget, kayak udah ada alfresco dining. Wih deh, jadi kayak
Di sini tuh ada food court, food court. Karena di situ ada sekolah nih yang Miss Tanti tunjuk nih ya. Nah, ini international school gitu. Nah, terus yang di sana-sana tuh nih, yang di sini ini tempat makan semua. Ini juga tempat belanja gitu. Nah, itu tuh kolam renangnya tapi tutup karena udah kayak minggu kedua winter, dia bilang. Jadi minggu kedua di Desember itu, nah, mereka tutup. Katanya mungkin berangin juga ya di sini karena kan langsung menghadap laut sana tuh. Gitu, gila keren banget ya. Auberge Discovery Bay. Mantap. Oke, guys. Miss Santi cobain mau ke swimming pool areanya. Oke. Oh, it open already. Ini sih belum open. Jadi lucu banget ya. Tapi dingin banget emang, guys. Sebenarnya ini nggak boleh berenang, tadi bisa ditanya. Nggak bisa berenang karena memang apa namanya, winter kan. Nah, swimming pool. Oke. Kita jalan lagi. Okay guys, so kita pergi dulu. Okay, so segitu dulu aja review dari Auberge Discovery Bay Hotel di Hong Kong, and it's very nice to stay here. Thank you for Auberge Hotel. We are so happy. Miss Tanti happy banget to stay here, dan and it's very beautiful view here. Dan buat kalian yang emang suka hotel-hotel yang hotel yang dengan pemandangan dan juga tenang, jauh dari hirup pun, kalian bisa cobain ke Auberge Discovery View, Discovery Bay Hotel ini. Ini keren banget sih, guys. Okay, so sekarang misalnya mau go back to Singapore and also to Jakarta. See you in the next video. Don't forget to like, subscribe, and share this video, guys. Karena kalau kalian subscribe, kalian benar-benar support channel Miss Tanti, dan Miss Tanti juga bisa berkarya lebih lagi buat bagiin informasi, sharing informasi apapun yang Miss Tanti dapetin gitu. Okay, so thank you so much for watching. God bless you all and bye. Hi guys, thank you banget yang udah nonton video ini, dan jangan lupa kalau yang belum subscribe, langsung subscribe aja nih tombol merah di bawah ini. Karena selain gratis, kalian juga mendukung YouTube channelnya Miss Tanti, biar Miss Tanti bisa sharing banyak hal kepada kalian semua. Dan juga ada tombol di sini nih ya, tombol lonceng, jadi biar kalian tahu nanti kalau Miss Tanti ada post video baru, kalian bakal tahu. Dan jangan lupa like juga dan juga share kepada teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian butuh ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, langsung aja drop your comment below ya di bawah ini. Nanti Miss Tanti bakal balas di sana. Atau kalian bisa follow Instagram Miss Tanti nih di sini ya. Nanti bisa DM langsung ke Miss Tanti, nanti Miss Tanti balas. Okay? So